Di dalam kisah Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa mengingatkan kepada kaumnya untuk terus berjuang. Dan ada dua orang pengikut Nabi Musa, iaitu Yushab bin Num dan juga Kalib, yang juga masih memberi semangat kepada mereka Bani Israel yang degil untuk meneruskan perjuangan. Adakah mereka masih lagi berdegil? Kita akan saksikan dalam episod kali ini. وَجَعَلْهُ لَنَا هُجَّتَيْنِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq pada hari ini. Untuk sama-sama kita membaca 3 ayat daripada ayat yang ke-24, 25 dan 26 Suratul Maidah pada halaman yang ke-112. Untuk sama-sama kita melihat bagaimana Allah mendidik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita daripada kisah Nabi Musa sebagai satu kisah yang tersebar di dalam Al-Quran lebih daripada 30 surah. Dan pada hari ini kita akan membaca bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Safah, apa khabar? Alhamdulillah. Gini, kita sama-sama Ustaz ni nak sambung balik kisah Nabi Musa dengan Bani Israel. Sebenarnya kisah ni dah ada dah dalam surah Al-Baqarah, tapi dibawakan perspektif surah Maidah ini yang kita nak lihat, ya, kita nak cuba bandingkan apa beza kisah Nabi Musa versi surah Al-Maidah dan kisah Nabi Musa versi suratul Baqarah. Mari sama-sama kita doa Allah berikan ilmu penuh hikmah pada kita pada hari ini dengan doa subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan 3 ayat pada hari ini. Iaitu pada ayat yang ke-24, keengganan kaum Bani Israel menyahut seruan Nabi Musa AS, diikuti pada ayat yang ke-25, permohonan Nabi Musa berlepas diri daripada kaumnya yang fasik, dan diikuti pada ayat yang ke-26, balasan Allah terhadap mereka yang derhaka, yang fasik kepada tuntutan dan juga seruan daripada Allah SWT. Mari sama-sama kita membaca 3 ayat dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Sila Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat yang besar kepada kita semua hari ini. Alhamdulillah, nikmat Al-Quran yang bersama-sama kita hari ini, dan kita dapat bersama-sama pula dengan nikmat ini pada waktu dan saat ketika ini. Alhamdulillah, banyak syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah pilih kita di kalangan hamba-Nya untuk sama-sama kita mulang kaji, kita belajar huruf-huruf Al-Quran, perkataan-perkataan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang sudah pasti menjadi mesej kepada kita semua untuk kita pegang kuat-kuat insya-Allah sehingga kita menjadi hamba yang benar-benar bertakwa. Baik, 3 ayat ini, ayat 24, 25 dan juga 26 surat 112 surah Al-Maidah. Mari sama-sama kita dengar terlebih dahulu bacaan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقال
Qala Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Itulah bacaan daripada ayat yang ke-24 hingga yang ke-26. Bagaimana meneruskan kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa menyeru pada ayat yang ke-21 sebelum ini agar mereka yang dibawa diselamatkan daripada Mesir menuju ke Palestin, ke Baitul Maqdis itu berada di padang pasir. Jom kita masuk, ya, sila berjuang untuk membebaskan bumi Palestin tersebut daripada Jabarin, daripada mereka yang ganas, yang menzalimi, yang berada di bumi Palestin tersebut. Tetapi mereka tidak mahu masuk, dan kemudian ada nakib misalnya, di kalangan mereka ada 12 orang ketua, 2 daripada 12 itu masih lagi beriman dan mengikut arahan Nabi Musa alaihissalam, maka mereka masih lagi menyatakan jomlah kita berjuang masuk ke pintu Palestin tersebut dan kita akan menang. Ya, kamu akan menang dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Musa sudah memberi seruan, dan kemudian 2 orang utusan Nabi Musa ini juga mengingatkan kepada mereka agar jangan duduk, jangan takut dengan perjuangan tersebut. Tetapi apakah balasan mereka yang dinyatakan pada ayat 24? Qalu ya Musa, mereka menyatakan, wahai Musa, inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Oh, ini memang degil betul, Ustaz. Tadi awalnya dia dah cakap, ya. Tapi bila ada di kalangan ketua mereka, kira macam second man lah, ya, kepada Nabi Musa ini, di kalangan nukoba itu, di kalangan pemimpin, bila diberi nasihat, ingatkan mereka dah kendur lah sikit. Ya, maksudnya tadi degil, sekarang ini dah kurang degil. Rupanya apa yang mereka kata, inna, sesungguhnya kami, lan, tidak sekali-kali, masuk ke dalamnya itu abada. 3 kali taukid, Ustaz, ya. 3 kali penekanan, maksudnya kami takkan masuk selama-lamanya. Ini respon daripada Bani Israel kerana mereka diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mereka merasakan mereka berhak dengan nikmat. Bukannya bila mendapat nikmat, sebenarnya makin lagi melakukan tanggungjawab. Dan ini pelajaran besar daripada surah Al-Maidah. Bila kita dapat nikmat, Ustaz, ya, dalam sebuah keluarga dulu mungkin tak ada rumah, mungkin tak ada kereta, mungkin tak ada duit. Tapi bila ada rumah, duit, dimudahkan di tempat kerja, sebenarnya bukan untuk hak, saya berhak, itu sebabnya saya boleh goyang kaki. Sebenarnya bagi orang yang mempunyai mindset ini, inilah mindset Bani Israel yang akhirnya dia kata apa? Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kesan daripada dia rasa dia berhak dengan nikmat yang ada, menyebabkan mereka menjadi manja, menjadi pengecut, dan akhirnya mereka cakap apa? Kau pergilah, Nabi Musa, anta wa rabbuk, kamu dan Tuhan kamu, dan pergilah berperang. Sesungguhnya kami ini hahuna qa'idin. Ya, qa'idun. Dia ada beza di antara hahuna dengan huna, Ustaz, ya. Huna maksudnya di sini. Tapi hahuna, nun. Ha, kan? Maksudnya memang tak berganjak walau seinci. Dan qa'idun berbeza dengan jalisun ataupun jilsah. Iaitu kalau jalasa ini duduk sekejap, Ustaz. Kan? Kalau kita duduk dalam majlis ini, dinamakan jilsah. Ya, kerana kita tak duduk lama. Kita duduk mungkin sejam, dua jam dalam
majlis ilmu ini. Tetapi mereka dalam ayat ini digunakan perkataan qa'idun, maksudnya istilah apa Ustaz dalam bahasa Terengganunya? Nyenggek. Ha, kan? Dia duduk, dia kata kami di sini kami tak akan berganjak dan kami akan duduk. Nyenggek lama-lama. Pasal apa? Pasal dia nak balas, nak menunjukkan pada Nabi Musa, kami no way. Kami nak menunjukkan kedegilan, dan dia makin degil bila diingatkan. Ini ciri orang yang ada masalah hati Ustaz ya. Bila diingatkan untuk berjuang, nak kena tinggalkan sesuatu tempat, tapi dia rasa macam, hey, saya tak suka lah. Ha, kan? Saya tak suka meninggalkan tempat ini. Itu namanya inna hahuna qa'idun. Dan inilah satu pelajaran besar kepada kita. Jangan sampai kita menyalahgunakan nikmat daripada Allah SWT. Makin senang hidup kita, kita makin lagi tak nak bergerak daripada rumah kita dan tak benarkan, tak menyokong kepada sebarang perjuangan untuk memartabatkan mesej Allah. Kerana itu boleh berlaku pada siapa-siapa saja Ustaz. Yang biasalah kita dulu kalau duduk susah, bila dah senang sikit, kita kalau boleh nak duduk apa goyang kaki je kat rumah. Tetapi itu adalah sebagai satu ancaman yang Allah nyatakan, seperti mana mereka tak nak duduk, tak nak pergi berjuang, dia suruh Nabi Musa dan Allah sahaja, Tuhan sahaja pergi, dan Allah menemplak sehingga membawa pada doa Nabi Musa. Namun kita berehat dahulu. My Quran Time, Quran Salat Infaq, insyaAllah. واجعله لنا حجتين يا Hayati isi kandungan Al-Quran dalam My Quran Time setiap hari jam 12.30 hari di TV9 dan saluran Astro 149. Quran, Salat, Infaq. Minhuma jayina warusukuna tilawatahu. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. قالوا يا موسى إنا لن
Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat yang ke-24. Kita kembali dalam My Quran Time, Quran Salat Infak, mengkaji ayat 24 hingga ayat yang ke-26, bagaimana kisah Nabi Musa ini hadir dalam Suratul Ma'idah. Dan kita faham bahawa Surah Al-Ma'idah ini turun selepas Nabi mendapat kemenangan Fathu Mekah dan ianya kemenangan pada para sahabat. Maka apabila kita membaca Suratul Ma'idah dengan kisah Nabi Musa ini sebagai satu panduan bagaimana menguruskan kemenangan dalam hidup kita, Ustaz, ya? Dalam hidup kita ada masa kita dapat nikmat lebih, kita rasa lebih berjaya lagi. Maka pada waktu ini kita perlu melihat kisah Nabi Musa. Oh. Di mana Nabi Musa diberi nikmat, Bani Israel diberi nikmat, dah mudahlah kan, dapat apa istilahnya kalau zaman ini ketika padang pasir itu, kalau pada zaman Bani Israel di Mesir itu macam-macam kena, ya, ditindas dan sebagainya. Bila mereka nak menuju kepada kemenangan itu adalah perjuangan yang perlu dibuat, tapi Allah dah bagi nikmat. Nikmatnya apa? Dapat manna wassalwa, tak payah bekerja dapat makanan, kan. Tak payah nak cari air, dapat air daripada batu yang dipukul dengan tongkat Nabi Musa. Ada awan, ada bantuan-bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua nikmat ini bukan sebagai tanda silalah goyang kaki, bukan. Ya, tetapi sebenarnya adalah untuk terus berjuang, gunakan nikmat ini untuk kemenangan di hadapan sana, membebaskan Baitul Maqdis yang berada di Palestin. Tetapi respon mereka dalam perjalanan itu, mereka menyatakan kami tak akan masuk. Ya, fadhhab anta wa rabbuk, itu adalah perkataan mereka. Dan perkataan ini sudah pun diingatkan Nabi kepada para sahabat ketika selepas perang Uhud, Ustaz, ya. Selepas perang Uhud, bila mereka nak pergi menyerang balik, mereka dah kalah, kan? Jadi tanya pada Nabi, tanya pada para sahabat, maka para sahabat kata, kami akan bersamamu ya Rasulullah. Kami tidak akan cakap seperti Nabi Musa dibalas oleh Bani Israel, kau pergilah. Ini ayatnya. Fadhhab anta wa rabbuk. Dan pelajaran besarnya di sini ialah apa? Mereka jadi begini, degil kerana mereka dimanjakan. Mereka dimanjakan oleh siapa? Allah bagi nikmat bukan untuk memanjakan mereka, tetapi nikmat itu disalah tanggapi bahawa tanda saya boleh goyang kaki. Dulu kami dah susah, kami ni dulu ditindas. Jadi bila dah dapat segala kemudahan, ada manusia dapat kemudahan adalah untuk goyang kaki, bukannya untuk gunakannya dalam perjuangan. Maka bila degil ini, sampai satu masa Nabi Musa dah tak tahan, Ustaz. Dan tak tahannya Nabi Musa ini, sampai Nabi Musa berdoa dalam ayat yang ke-25. Pelajaran untuk kita, jangan sampai kita menyusahkan orang lain untuk berjuang dalam satu organisasi, dalam sebuah keluarga. Bila kita menghalang orang untuk berbuat kebaikan, menyusahkan, maka jangan sampai ahli organisasi ataupun ahli sebuah keluarga tu berdoa macam Nabi Musa. Apakah doanya? Ayat 25 bersama Ustaz Tirmizi. Sila, Ustaz. Baik, sama-sama kita hayati pula ayat yang ke-25 dengan Tarannum Hijaz, insyaAllah. A'udzubillah, insyaAllah. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي Nazim. Ayat yang ke-25, Nabi Musa berdoa, berkata, ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku, oleh itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik. Perlu kita faham erti fasik di sini ialah apa? Bukan pasal tak solat, Ustaz, ya? Yeah. Bukan kerana mereka tak bayar zakat, kerana di kalangan kaum Nabi Musa ini, mereka masih lagi lah, ya, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membuat aktiviti-aktiviti ibadah harian. Tetapi dalam kes Surah Al-Ma'idah ini, bila Nabi Musa nak pergi berjuang untuk berjihad, untuk membawakan kebenaran, memerlukan kepada kesungguhan jihad ini sendiri, maka bila mereka menghalang,
ya, bukan menghalang saja, mereka sekadar tak sokong pun kan. Dia kata kau pergilah, tak naklah, bersusah-susah ni buat apa kan. Kerana mereka pernah susah, dan bila mereka diberi kesenangan, mereka nak terus senang, maka akhirnya mereka degil nak duduk saja. Ha huna qa'idun. Maka Nabi Musa dah ingatkan berkali-kali, ada dua orang nakib ingatkan pun tak jalan juga. Ini adalah tanda kederhakaan mereka daripada seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan derhaka mereka ini, gelarannya fasik ini, kerana mereka menghalang perjuangan untuk membebaskan Palestin. Jadi apakah doa Nabi Musa? Inni la amliku illa nafsi wa akhi. Ini komen ataupun aduan, ya, satu munajat Nabi Musa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya aku tidak ada, sesungguhnya tidaklah aku kuasai kecuali nafsi wa akhi, diriku dan juga saudaraku, iaitu Nabi Harun, abang dia. Ya, jadi dua orang ni je yang dia kata boleh aku kawal. Kalau kata nak pergi berjuang, dialah yang akan sokong, dia tak akan menghalang aku, ya. Tapi yang lain ini, mereka ini memang buat perangai. Kan? Bila nak pergi saja, dia tarik ke belakang. Bila nak pergi saja, dia tarik belakang. Jadi, bila dah tercabar, ya, bila dah menyusahkan sangat, sampai Nabi Musa ini rasa kecewa dengan pengikutnya yang sudah pun diberi nasihat untuk terus berjuang untuk kemenangan, kenalah korban nikmat yang ada itu kerana kita nak menuju pada nikmat yang lebih besar. Ya? Jadi, kesannya apa? Apakah doa Nabi Musa? Ini memang besar saat ini istilahnya. Fafruqa, ya, fafruqa, maka binalah firqah, ya, pisahkanlah kami ini, ya, bai wa bainana wa bainal qaumil fasiqin. Bila Nabi Musa berdoa begini Ustaz, ya, dia dalam hidup ni kalau orang tu dah rasa perit sangat, yang satu kumpulan nak buat baik, seorang lagi ni asyik nak menghalang-halang-halang, dia bila mula cakap pisahkan kami, maka akhirnya bila dah masuk doa lain macam Ustaz. Bila dah mula berdoa sampai dah mengadu pada Allah, ya, itu adalah puncak kepada kekecewaan Nabi Musa alaihi salam. Dan sebenarnya ini sebagai satu mesej kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam perjuangan ini memang akan ada orang yang dia tarik, menyusahkan, tak sokong kepada perubahan-perubahan yang perlu dilakukan. Dan doa ini, adakah Allah jawab? Ya, adakah Allah jawab? Kita akan lihat nanti pada ayat 26. Namun kita perhatikan dahulu perkataan pilihan pada kali ini. Perkataannya ialah yatihu nafil ard. Yatihu itu maksudnya padang yang luas, mengembara dalam kebingungan ataupun berlegar. Sekali saja di dalam Al-Quran muncul dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-26 ini, dan ia adalah sebagai satu respon, jawapan daripada Allah, kesan daripada doa Nabi Musa alaihi salam. Apakah isi doanya itu? Apakah balasan Allah kepada Bani Israel bila Nabi Musa kecewa atas kedegilan mereka, Bani Israel menghalang, menyusahkan urusan perjuangan dakwah Nabi Musa alaihi salam? Kita akan perhatikan sebentar lagi, namun kita berehat dahulu. My Quran Time, Quran Salat Infaq. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Ayat yang berkenaan dengan puasa, ayyaman ma'dudat,
Okay, ini adalah hari-hari yang sedikit sahaja. Sekarang ni pun dah sampai 20 dah. Kita tak perasan dah sampai 20 dah. Okay? Dengan itu, yang tak boleh buat ialah kita tak boleh mengabaikan masa kita. Kita akan ditanya tentang masa kosong kita. Okay? Dan Nabi SAW sebutkan, ni'matan marbunun fihima kathirun minan nas. Dua ni'mat yang kebanyakan manusia terpedaya dengan ni'mat ini. As-sihhatu wal-farah. Sihat maksudnya badan yang sihat. Al-farah masa yang ada, yang kosong. Okay? So bila masuk malam tu tak tahu nak buat apa. Itu masalah tu sebenarnya. Okay? Isikan masa yang kosong itu dengan apa yang kita sebutkan tadi. Apa saja bentuk amalan ibadat, sama ada yang khusus ataupun yang umum, membantu orang Islam, membantu binatang ke apa semua yang memerlukan bantuan, kita bantu. Dengan itu kita dah mengisi masa kita. Okay. Okay? So jangan, yang tak boleh buat adalah jangan kita buang masa. Waja'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua para penonton terus sentiasa ceria dan setia dalam My Quran Time, Quran Salat dan Infak. Alhamdulillah, 3 ayat hari ini, baru 2 ayat kita dah dengar bacaan dan juga tadabburnya insya-Allah. Baik, kita nak melihat sedikit apakah pelajaran Al-Quran ataupun dari sudut tilawah Al-Quran, disiplin-disiplin dalam ilmu membaca ayat Al-Quran. Pada ayat yang ke-24, kalau kita perasan dalam ayat 24 itu, qalu ya Musa inna lan qalu ya Musa inna lan nadkhulaha hatta inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qa'idun. Ada 3 huruf qaf dalam ayat 24, maka hari ini kita nak cuba ulang kaji sebutan qaf supaya sebutan kita tidak tertukar pada huruf yang lain, dan sebutan kita dah sebut qaf itu dimantapkan lagi dengan sebutan yang betul dan dapat kita bunyi sebutan tu macam berlahjah Arab lah. Kita kata bahasa Arab yang fushah, yang betul ataupun yang tulen. Mudah-mudahan itulah kita kata sebagaimana yang disebut huruf yang sahabat-sahabat Nabi sebut qaf. Itulah yang kita sebut pada hari ini. Yang kita sebut huruf Hamzah pada hari ini, A, I, I, U tu, itulah yang disebut oleh para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Dan mudah-mudahan kita meneruskan legasi ini insyaAllah. Baik, saya nak berdiri sedikit. Tidak sedikit lah, berdiri sepenuhnya lah. Itu dia. Tengok kita punya skrin kita yang cantik ni, besar ni. Baik, ada 3. Saya kira, qalu ya Musa. Qalu ya Musa faqatila inna hauna qa'idun. Ketiga-tiga huruf qaf ini berbaris di fathah, baris di atas. Qaf atas. Qalu ya Musa. 1, 2, mula. Qalu ya Musa. 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 Qaf yang baris di atas. Cuba sebut qa. 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 Lihat bagaimana saya membuka mulut untuk baris atas huruf yang tebal. Qaf yang makhrajnya berada di mana ya? Di pangkal. Pangkal lidah. Cuba sebut. Qa. Qalu ya Musa. Qalu ya Musa. Qalu ya Musa. Qalu ya Musa.
kalau ini gambaran kita punya mulut, gigi atas dan bawah, dan kita ada lidah kita. Di hujung lidah ini, okey, di hujung lidah ini kita ada pangkal, pangkal lidah. Qaf, huruf qaf, iaitu permulaan lidah kita. Qa yang sedikit diangkat ke atas, Qa, cuba sebut. Qa. Qa. Kita punya pangkal lidah ini diterangkat ke atas. Qa. Dan suara tebal juga datang di situ. Suara tebal itu juga suara yang isti'la, sifat yang kita kata datang daripada situ. Pangkal lidah kita terangkat. Qa. Bukan sekadar huruf. Qa. Qa. Ha, suara tebal datang di situ. Okey. Mana kita sebut qaf tu, mulut kita sekadar kita menyebut baris atas. Qa. Bukan kita sampai membulatkan mulut atau memuncungkan mulut. Qa. Ha, itu tidak tepat. Tidak secara bahasa, secara orang Arab menyebut qaf. Jangan kita sebut qa, tapi sebut qa. Cuba sebut qa. 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 Qalu ya Musa. Qalu ya Musa. Qalu ya Musa. Qalu ya Musa. Ha, sebab kalau kita sebut qa, payah kita nak baca Al-Quran. Qa, bunyi pun tak sedap. Bunyi tu bunyi berat kan. Ha, tapi kita sebut qa. Kemudian kalau yang kedua, faqatila. 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 Nah, tapi jagalah fa, jangan faqa. Faqa, fa. Faqatila. Faqatila. Kemudian kalimah yang terakhir, inna hahuna qa'idun. Inna hahuna qa'idun. Inna hahuna qa'idun. Huruf qaf. Itu sebut qa. 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 Nonton di studio. Qa. Qa. Jangan ko. Ko. Qa. 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 Fa. Qa. Fa. Qa. Fa. Huruf qaf. Qa. 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 Begitu ya. Qa. Jangan ko. Tengok lagi. Faqo. Ha, lagi teruk. Ha. Kalau kita muncul macam tu, sebenarnya itu dah nak pergi ke baris depan dah. Kan baris depan muncul. Ku dengan ku. Ko. Dia nak sebut ko. Tebal. Ko. Dah jadi muncul. Jadi macam baris depan. Seakan-akan macam baris depan. Jom. Qalu ya Musa. Qalu. Inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Fadhhab anta wa rabbuka فقاتلا فاذهب أنت وربك فقاتلا فاذهب أنت وربك فقاتلا فاذهب أنت وربك فقاتلا فقاتلا
قاعدون فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. Okay, peringatan saya lagi, qaf dia tidak ada suara yang berlebihan. Maksudnya dia bukan, dia huruf yang tertahan, syiddah kuat. Qa seketul je. Qa sebut. Qa. Qa. Contoh di rumah juga sama-sama. Qa. 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 Jangan kha. Kha. Ha, kalau ada lebih suara tu dia akan begitu. Dia mesti qa ki qu. Cuba sebut. Qa ki qu. Fa qatila inna ha huna qa'idun. Masya-Allah tabarakallah, itu huruf qaf. Semalam kita belajar huruf kha. Ada kat jiran tu, jiran dia tu. Kha hujung halqum, jiran dia hujung kerongkong. Qaf awal lidah, permulaan lidah. Maka inilah, tidak ada alasan untuk kita kata tak nak belajar Quran. Suara saya tak ada lah nak baca Quran, suara saya sempit lah, lidah saya dah keras ke. Masya-Allah, kita bersama main Quran time, insya-Allah kita belajar slow-slow, satu-satu, lahan-lahan. Dan mudah-mudahan kita dapat baca Al-Quran dengan baik, fasih insya-Allah. Nak berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Waj'alhu lana hujjatay. Hadis ni dikategorikan sebagai hadis palsu kerana dia mempunyai ciri-ciri hadis palsu, iaitu amalan yang ringkas saja, maknanya satu amalan tetapi ganjarannya seperti ganjaran pahala Nabi Ibrahim. Masya-Allah, macam tu Ustaz Usaini. Yeah. Seakan-akan Ustaz Usaini malam ke-8 solat tarawih dapat pahala Allah. Nabi Ibrahim terus. Yang menariknya doktor, saya pernah ada buku ni. Masya-Allah. Ya, saya pernah ada buku ni, dia kata malam pertama pahala ni segini-segini kan. Betul. Tapi dulu kita tak berapa nak belajar sangat kan. Jadi kita dah tahu tentang kata hadis yang viral tapi tak sahih ni, kita ambil lah iktibar kan. Betul, betul. Yang ni yang sangat penting kita belajar tentang pengajian hadis ni tuan-tuan. Barangkali sebelum ni banyak juga tersebar hadis-hadis yang kita biasa dengar dalam masyarakat, tetapi kita bimbang hadis-hadis ini adalah hadis yang tidak kena ataupun tidak benar. Dan salah satu ciri-ciri hadis yang tidak betul ataupun palsu ini, seperti mana yang disebutkan dalam slide itu tadi, ganjaran yang sangat besar terhadap satu pahala, terhadap satu amalan yang waj'alhu lana hujjatay. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Sama-sama kita melihat kepada ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-26. Bagaimana kisah Nabi Musa AS. Apabila kedegilan kaumnya itu memuncak, maka Nabi Musa dengan rasa sedih, dengan rasa
rasa marah Ustaz ya. Ada pelbagai perasaan di situ. Terpacul doa yang diabadikan pada ayat yang ke-25. Dan apakah respon Allah kepada doa Nabi Musa tersebut? Dalam keadaan beliau kecewa, beliau ingin terus berjuang, maka Allah nyatakan pada ayat yang ke-26, sebahagian daripada sejarah kaum Bani Israel yang ingin kita ambil sebagai panduan hidayah. Ayat 26, kita baca bersama Al-Fatih Ustaz Tirmizi. Baik. A'udzubillah minasyaitanir. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض Azim. Gitulah bacaan daripada ayat yang ke-26. Apakah respon daripada Allah dengan doa Nabi Musa tersebut? Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihuna fil ar. Iaitu Allah menjawab doa Nabi Musa itu, maka diharamkan kepada mereka itu 40 tahun dan mereka berlegar di bumi, di padang pasir yang dikaitkan dengan namanya padang Tih. Maksudnya, Tih itu daripada perkataan yatihun itu, di mana inilah istilah diaspora bagi orang-orang Yahudi ataupun Bani Israel. Ini kesan daripada doa daripada Nabi Musa AS bila perkataannya fafruqa, iaitu tolong pisahkan. Dan pemisahan itu berlaku ketika mereka tak boleh pergi ke bumi Palestin tersebut. Mereka berlegar 40 tahun dalam sesat, pagi bergerak saatnya nak cari jalan keluar, besok petang ataupun petangnya itu balik ke tempat asal, berlegar-legar selama 40 tahun tersebut. Sebahagiannya meninggal, dan salah seorang yang meninggal wafat pada waktu itu adalah Nabi Musa sendiri. Ya, sebagai satu pengkabulan, kabulnya doanya untuk Nabi Musa, dan Nabi Harun wafat juga pada waktu ini. Pemisahan di antara Nabi Musa dan Nabi Harun daripada kumpulan yang degil untuk berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini kita belajar sesuatu bahawa dalam hidup kita ini, satu, kita tak naklah jadi orang yang degil, Ustaz kan, ataupun yang menghalang, menyusahkan lagi perjuangan. Kerana kita faham paling kurang ada tiga kederhakaan ataupun tiga ketaatan yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Peringkat awal di Mekah, ketaatan itu adalah ketaatan tahap tauhid, maksudnya. Jadi kalau orang yang derhaka adalah yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi seterusnya ialah tahap ibadah. Maksudnya kalau katakan orang yang fasik itu, apabila dia tidak mahu solat, dia tidak mahu puasa, itu orang yang fasik. Tetapi bila sampai pada surah Maidah di peringkat Fathu Mekah ini adalah fasik tahap jihad, tahap perjuangan. Maksudnya dia masih solat, masih lagi beragama Islam, tetapi dia tak nak pergi berjuang ataupun dia menghalang orang-orang untuk menyampaikan mesej dakwah, membuat perubahan pada umat. Dan ini mencabar, Ustaz, ya. Pasal apa? Pasal kalau katakan nak bertauhid, okey, kita bolehlah duduk kat rumah pun boleh beriman. Nak solat, kita boleh je duduk kat rumah kita, sembahyang kat masjid dan sebagainya. Tetapi kalau keluar berjihad ataupun berjuang, dia sampai kena berjalan dan pergi ke negara lain, maka ini adalah isi daripada Suratul Maidah, menyiapkan para sahabat jangan duduk nyenggeng. Ha, kan? Pasal mereka dah ada rumah selesa dah dekat Mekah. Dulu
terpaksalah ke hulu ke hilir, tapi sekarang sudah selesa. Tapi Allah kata jangan selesa seperti Bani Israel yang mereka menyatakan inna hahuna qa'idun. Dengan sebab mereka tidak menggunakan nikmat dengan sebaiknya, maka akhirnya mereka berlegar, ya, yatihu nafil aur. Dan Nabi Musa bila tengok sebelum wafat itu, dia sedih jugalah. Tengok dia punya kaumnya berlegar, dapat azab daripada Allah SWT, tak dapat pergi Baitul Maqdis. Dia sedih, ya, kepada apa yang pernah dia doakan. Tetapi Allah mengingatkan, fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Jangan rasa sedih kepada orang-orang yang berbuat derhaka kepada Allah, iaitu mereka bukan tak sembahyang, mereka bukannya tidak beriman, tetapi mereka itu tidak menunjukkan keimanan dengan berjuang pada jalan Allah. Bila Allah suruh masuk ke dalam Baitul Maqdis untuk berjuang, mereka nak duduk sahaja, membiarkan Nabi Musa terkontang-kanting di situ. Maka itulah namanya qaumil fasikhin. Yang kita doakan, kita faham bahawa sebenarnya bagi kita, kita ingin beriman satu, ya, kita nak mengerjakan solat, zakat, segala ibadah tahap dua, tetapi berjuang pada jalan Allah, sanggup meninggalkan, mengorbankan apa rezeki, nikmat yang Allah pernah beri pada kita, itu adalah tahap iman yang seterusnya yang boleh kita belajar daripada perkara ini. Dan jangan kita menjadi salah seorang ahli keluarga ataupun ahli organisasi negeri yang mencabar, menghalang usaha-usaha ini, Ustaz, ya. Pasal kadang-kadang bab ini, kalau kita tengok nanti di dalam surah At-Taubah ataupun kalau kita lihat dalam surah An-Nisa sebelum ini, ini adalah perkara yang boleh kena kepada orang-orang yang ada penyakit hati, munafik. Ya. Pasal apa? Pasal mereka nak pergi berjuang tu, nanti isteri anak dia kata, bang, tak payahlah bang. Kan? Jadi bila kena buat begitu, akhirnya orang-orang yang si suami ni pun terkesan, dan akhirnya si suami ni pun, kat rumah ada isteri, ada anak, saya pun patah balik lah. Dan itu adalah perkara yang disampaikan dalam surah An-Nisa, dan nanti kita akan bertemu dalam surah seterusnya. Surah Ali Imran kita sudah lihat betapa peranan ahli keluarga, orang-orang di sekitar penting dalam memastikan pejuang-pejuang jihad ini terus ke depan dan dia tidak diselaputi penyakit. Bila diselaputi penyakit disebabkan orang-orang di sekitarnya dan diri sendiri pun tidak menegur, akhirnya dia kata, okeylah Rasulullah, saya sebenarnya anak ada kat rumah. Kan? Isteri ada kat rumah, saya tak bolehlah keluar. Kan? Saya kena duduk je, kena jaga. Pasal ini tanggungjawab saya. Maka ini adalah penyakit munafik yang berlaku, sehingga dalam surah At-Taubah nanti kita akan sekali lagi bertemu dengan betapa Allah murka kepada orang-orang yang menghalang jalan perjuangan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama, jangan tunggu hasil tapi beri kerjasama kepada ahli kumpulan menuju kejayaan. Yang pertama. Yang kedua, majukan diri ke hadapan dan tidak bersikap lemah serta pengecut seperti mana Bani Israel itu sendiri yang merasakan bahawa mereka nak duduk sahaja. Yang ketiga, tegas, tidak menaruh simpati kepada orang-orang yang bersifat fasik dan zalim. Dalam konteks ini adalah orang-orang yang pengecut, yang menghalang perjuangan dalam kehidupan. Kita berdoa kepada Allah SWT, kita selalu baca Al-Quran, jiwa kita hidup dan berani dan siap sedia berkorban dengan nikmat yang Allah kurniakan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bila alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafal nahar 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna waj'alhu lana hujjatan ya rabbal 'alamin. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على محمد والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita menjadi orang-orang yang sentiasa diberi hidayah daripada Al-Quran dan tidak mengamalkan agama ini mengikut kepada nafsu ataupun neraca akal kita tanpa panduan daripada wahyu. Ini yang ingin kita gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform tuan-tuan menyumbang dan menyebarkan nilai-nilai dalam Al-Quran agar masyarakat menjaga kepada tauhid tahap pertama, tahap kedua kepada syariat,
ibadah harian, tetapi lebih daripada itu berjuang menggunakan nikmat yang ada, bukan untuk personal, untuk keselesaan sendiri, tetapi untuk memajukan ummah Islam menuju ilahi. Kita bertemu lagi dalam siri akan datang untuk melihat satu kisah baru selain daripada Bani Israel. Tiba-tiba muncul kisah Nabi Adam. Mengapa muncul kisah ini? Kita ikuti pada episod akan datang My Quran Time, Quran Salat Infaq. Allahumma arhamna bil Quran.